Selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal Serga Pagi edisi Selasa 4 April 2006. Bersama kita akan mengungkap sisi gelap manusia dan dunia kejahatan dengan laporan terjahat diantaranya. Dari Aceh, tepatnya Banda Aceh, dua tersangka pelaku perampok nasabah bank ditembak. Terus dari Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan gara-gara tidak dinaikkan gajinya, seorang pekerja panglong nekat bunuh majikannya. Terus puluhan komputer milik SMK Negeri 1 Kalasan Sleman, Yogyakarta dicuri kawanan maling. Kini kita simak berita pertama dari Aceh. Dua tersangka pelaku perampok nasabah bank di Banda Aceh ditembak karena melawan saat hendak ditangkap, pemirsa. Kedua tersangka ini mengaku berasal dari Palembang dan Jakarta. Lihat. Perampok nasabah bank yang kerap meresahkan warga Banda Aceh ditembak Satuan Reserse Kriminal Polres Banda Aceh karena berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap. Mereka tertembak di bagian kaki dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh. Pemirsa, kita bungkus dulu Serga Pagi edisi Selasa ini. Kita jumpa lagi besok seperti biasa, jangan lewatkan. Setelah ini program infotainment GoSpot sama Nela Anne. Sudah di sana, no? Tetap jaga kondisi dan kesehatan, selamat beraktivitas dan ingat, selalu waspada.